الحمد لله. الحمد لله ناصر المجاهدين وقاهر المستكبرين والمستبدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الحبيب النبي المجاهد الشهيد وعلى اله واصحابه المجاهدين ومن سار على نهجهم واستنوا بسنتهم الى يوم الدين عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله اتقوا الله Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat, yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah jalla jalaluh. Kita masih diberikan karunia nikmat kesehatan hidup dengan tenang dan nyaman tanpa ada tekanan tidak ada intimidasi teror dan agresi yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah kita masih bisa mengantarkan anak-anak kita sekolah kita masih meriksa mereka, mereka makanan dan minuman kita masih punya tempat untuk berteduh Istirahat di malam hari dan kita masih bisa bekerja di siang hari. Tetapi mari kita gunakan seluruh nikmat Allah itu untuk kebaikan dan kesalehan kita baik di dunia maupun di akhirat. Selalu kita harus mengingat menolong dan membantu saudara-saudara kita yang teraniaya dan terzalimi. Saudara-saudara kita yang mewakili seluruh umat Islam, yang menjadi garda terdepan, menjadi garda terdepan hidup di bumi riba, di bumi jihad. yang telah difatwakan oleh para alim ulama salafus soleh kita sejak dahulu mereka yang berada di bumi yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-ardul muqaddasa mereka yang berada di, di dalam al-ardul mubarakah tanah kita Indonesia tanah yang betul berkah dari Allah banyak kekayaan alamnya Tapi kenapa Allah tidak menyebut negeri kita sebagai negeri yang diberkahi al-ardul al-mubarakah dan tidak disebut sebagai tanah suci meskipun bagi kita setiap jengkal tanah yang ada di atas bumi kaum muslimin. yang dipijak buminya oleh kaki-kakinya orang Islam itu adalah suci bagi kita bahkan seluruh permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai apa wa ju'iliyat liyal ardu masjidan wa tahura satu di antara kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah dijadikan seluruh permukaan bumi ini untuk menjadi tempat sujud kita dan suci di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada tempat-tempat yang istimewa, lebih khusus, lebih suci, lebih agung, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di negeri itu adalah pusat dakwahnya para nabi dan rasul. Sejak Nabiullah Ibrahim salam dengan seluruh anak cucunya al Asbat yang Islam yang tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang istiqomah menegakkan agama Allah di bumi Palestina, menyebarkan risalah Islam ini ke seluruh penjuru dunia, dan diapungkasi dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah al-Mukarramah dan tempat hijrahnya beliau di Madinah al-Munawwarah. Itulah Ardhul Mubarakah. Saudara so, so kita yang tertindas, teraniaya, terzalimi, yang dihujani oleh bom dan roket, yang sudah lebih dari 30 ribu ton, dimuntahkan oleh Zionis Iblis, yang ideologinya memang ideologi vampir, ideologi yang penuh dengan kebencian, Ideologi yang menghalalkan untuk menumpahkan darah kepada bangsa-bangsa selain Yahudi, saudara, sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Zionis, "Kami telah putus air, kami putus pasokan makanan, listrik, dan semua yang bisa menopang kehidupan rakyat di Gaza." karena mereka semua adalah binatang saudara rela kalau obat Rasulullah yang berjuang mati-matian ya, mempertahankan tanah airnya mempertahankan negeri para mempertahankan negeri para nabi dan rasul yang berdiri tegak di atas bumi ribat untuk mempertahankan Masjidil Aqsa al-Mubarak kiblat pertama umat Islam tujuan Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram awal berpijak dan bertolaknya Mi'arat Rasulullah ke Sidratil Muntaha saudara-saudara kita disebut dengan binatang saudara Menteri Cagar Budayanya mengatakan bahwa melemparkan bom atom ke Jalur Gaza adalah salah satu opsi pilihan yang bisa kita ambil. Rumah sakit yang penuh dengan anak-anak, orang-orang yang terluka. Wanita dan lansia yang menjadi korban kejahatan perang Zionis, rumah sakit yang menjadi tempat berlindung mereka ini pun tidak luput dari keganasan dan kebrutalan, kebinat tangan makhluk-makhluk Zionis ini. Mari kita di hari Jumat yang berbahagia ini, senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillah, kita bersolawat, salam kepada Baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Rasulullah Kalau engkau hidup di antara kami saat ini ya Rasulullah Kalau engkau masih ada menyaksikan umatmu dibantai di Palestina ya Allah Kalau engkau menyaksikan hari ini di mana 57 pemimpin negara-negara muslim tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi kehormatan, melindungi hidup, melindungi negeri yang diberkati oleh Allah untuk menghadapi satu kanker, satu penyakit virus yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Biang kekacauan dunia kanker yang ditanam oleh rezim Amerika Serikat dan Inggris mereka yang memenangkan perang dunia ke-1 dan kedua ini ya Allah ya Rasulullah maafkan kami ya Rasulullah 2 miliar umatmu ini 57 negara Lima negara Arab yang ada berbatasan dengan Palestina yang mereka memiliki kekuatan militer yang canggih yang setara dan sepadan dengan Israel. Tidak ada satupun yang mengirimkan tentaranya, mengirimkan alat senjatanya, mengirimkan Peralatan tempurnya untuk melin sekedar melindungi umatmu ya Rasulullah yang tertindas di jalur Gaza ini. Bagaimana kami bisa menghadap, mempertanggungjawabkan amal kami di hadapanmu ya Rasulullah? Bagaimana bisa kami menatap wajahmu nanti saat kami mengantri? di Telaga al kausar Innali hawdan ma baina al-Ka'bah wa al wal -masjidil aqsa wa baitil al-Maqdis abyad bithl laban aniyatuhu 'adad an-nujum wa ana aktsaru tabi an al tabi'an yawm al-qiyamah Engkau yang bersabda ya Rasulullah bahwa oh, aku memiliki telaga nanti di Yaumil Telaga itu yang membentang dari Masjidil Haram, dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di mana seluruh umat manusia akan melewati telaga itu sampai ke padang mahsyar, tempat kita nanti akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lokasi pengadilan itu ada di kompleks Masjidil Aqsa. Dan engkau berkata, "Aku memiliki telaga berwarna putih seperti susu, cangkir-cangkirnya sebanyak bintang yang ada di langit, dan aku sangat bergembira. Aku mendapatkan umatku terbanyak di antara umat-umat nabi dan rasul yang lainnya, tetapi ya Rasulullah, pantaskah kami menerima cangkir-cangkir?" yang berisi air putih itu dari telaga kausar bu ya Rasulullah sementara engkau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud hadis nomor 4884 dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan Talhah bin Sahal Al-Ansari dua sahabat ini meriwayatkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ma min imrin muslimin yakhdhulu ra'an musliman fi mawdi'in tuntaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadhalahu Allahu min fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah. Ingat sabda ini baik-baik saudaraku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun yang membiarkan menelantarkan saudaranya seorang muslim. Di satu tempat yang kehormatannya dilanggar oleh musuh-musuh Allah, yang dikurangi dan dilecehkan, dihina, bahkan dihujat bukan hanya oleh Zionis Israel itu tetapi Zionis itu juga mengerahkan semua buzernya termasuk yang pura-pura mengaku sebagai ustad pakai sorban dia, pakai peci dia bergelar kiai, bergelar ustad, bergelar doktor yang menghina dan melecehkan kaum mujahidin yang ada di Palestina itu saudara tuntaku fihi hormatuh Orang Muslim saja yang biasa-biasa, dia kadang-kadang ahli maksiat, dia gak ngerti Quran, gak ngerti hadis. Kalau kehormatannya dilanggar, kalau aibnya dibuka, diserang oleh musuh Allah dan kita diam itu adalah sebuah dosa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan dibias akan dibiarkan oleh Allah, akan ditelantarkan oleh Allah nanti di yaumil kiamah ketika dia sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang yang dihina, dicerca Kalau orang yang dilanggar kehormatannya. Kalau orang yang dibuli, dipersekusi dengan omongan-omongan busuk. Lidah-lidah yang busuk dan jahat tajam kepada kaum muslimin, terutama para mujahidin. Yang mereka adalah para penghafal Al-Qur'an. Mereka memiliki satu brigade 5000 dari 40.000 anggota brigade militer Al-Qassam itu adalah orang-orang terpilih para penghafal Quran yang bukan hanya pernah setoran juz 1 sampai 30 tetapi mereka yang menjaga hafalan itu secara mutqin di luar kepala mereka dan setiap hari mereka murajaah dengan dengan kawan-kawannya mereka yang dibimbing oleh ulama-ulama di Gaza Ulama-ulama di dunia internasional yang tafakuh fid yang mempelajari agama Allah sejak ke mereka kecil, tapi masih ada lisan yang jahat, sadar atau tidak sadar, dia telah mengambil ilmu dan sanat dari Zionis Israel, saudara. Untuk melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina dan bumi Al-Aqsa. Untuk mencela kaum mujahidin seolah-olah mereka tidak tahu hukum agama dan tidak tahu hukum syariat, saudara. Untuk menghina mereka, menceramahi mereka, hei, Hamas, kenapa kamu serang Israel? Bersabarlah dulu, damailah kalian dengan Israel, ajarkan dulu anak-anak kalian Al-Quran, ajarkan dulu rakyat kalian itu tentang tauhid. Ajarkan bagaimana perempuan-perempuan itu agar bisa mengenakan hijabnya sesuai dengan syariat Allah. Hei, orang yang mengatakan itu. Sungguh tercela Anda mengatakan seperti itu. Seolah-olah rakyat Gaza tidak tahu Al-Qur'an. Seolah-olah rakyat Palestina tidak pernah ngaji. Seolah-olah mereka tidak pernah belajar syariat. Seolah-olah mereka tidak meng mengajarkan anaknya untuk menghafal Al-Qur'an dan mengajarkan istri-istri dan anak-anak perempuan mereka untuk berhijab secara syar'i. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda inginkan? Kalau sekedar umat Islam bersimpati, keluar mengikuti demonstrasi dan aksi massa menentang penjajahan Zionis Israel dan mendukung perjuangan Al-Aqsa dan Palestina. Apa yang anda inginkan dengan mengatakan bahwa demonstrasi itu haram? Bahwa yang ikut demonstrasi adalah kaum khawarid. Siapa yang ditentang oleh mereka, saudara? Yang ditentang adalah Israel. Bukan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan menteri-menterinya, gubernurnya, Kepala-kepala kepala daerah kita di seluruh Indonesia yang punya kira agama ikut turun ke dalam aksi-aksi masa umat Islam untuk membela Palestina dan mengutuk Israel. Jadi, siapa yang Anda maksud dengan hakim, dengan pemerintah yang kalau Anda menolak dan mengatakan kutukan terhadap pemerintah itu bahwa mereka adalah kaum Khawarij? Apakah yang Anda maksud pemerintah itu adalah rezim Zionis Israel, sehingga umat Islam yang menentang? Dari Jakarta sampai Tanja di Maroko. Dari Sabang sampai Merauke yang menentang pendudukan Zionis Israel. Apakah mereka semuanya dicap sebagai khawarij dan anjing neraka berhak untuk masuk neraka? Abadi selama-lamanya. Satu tindakan pemikiran ideologi yang jahat dan tidak kalah jahatnya dengan Zionis Israel itu. Nauzubillah, tuh menauzubillah. Saudara-saudara kita membutuhkan suara kita. Membutuhkan media. Kitalah kalau mereka mujahid yang memanggul senjata dan mereka sudah bersumpah kepada Allah. Ahdan an wasila hamla silahina warwahina wa ala akuffina hatta ya'dhan Allahu binasri mereka sudah bersumpah di hadapan Allah kami akan terus mengangkat senjata dan arwah roh-roh kami di atas pundak-pundak kami sampai Allah memberikan izin untuk menurunkan kemenangannya untuk pejuang-pejuang kami Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham mereka tidak menuntut Para penguasa Muslim untuk mengirimkan senjata dan tentaranya, karena mereka sudah mengambil alih tanggung jawab itu dan sudah tahu bahwa menuntut seperti itu adalah satu hal yang mustahil. Saudara, di tengah kehancuran mental, kerusakan akhlak, kerusakan akidah, jangan Anda bicara sok mengajarkan akidah kepada rakyat Gaza. Tangisi diri Anda sendiri yang tidak punya akidah, yang kuat bermental seperti mental bajanya rakyat Gaza yang memiliki akidah yang kokoh kepada Allah Ta'ala. Mereka anak kecil yang mengatakan, "Wahai Ibu, jangan kau minta pertolongan kepada makhluk, jangan kau minta pertolongan kepada raja-raja dan presiden penguasa Arab." karena mereka tidak akan mungkin menolong kita. Seandainya malaikat Jibril turun kepada kita dan bertanya apa yang kalian inginkan wahai rakyat Gaza, maka aku akan menjawab seperti yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan dibakar ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami adalah Allah dan Dialah sebaik-baik wakil yang akan mengurusi semua urusan-urusan para pejuang Kami tidak minta apa-apa darimu malaikat Jibril. Yang kami minta hanya kepada Allah. Kalau yang kau ulurkan bantuan kami tidak perlu bahkan kepada malaikat Jibril. Tapi yang kami butuhkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kokoh. Inilah syarat bagi kemenangan kaum muslimin. bukan makam bukan jabatan yang mewah gelar yang hebat kedudukan yang tinggi bukan kemakmuran sebuah negara dengan angka-angka palsu kemajuan ekonomi kehebatan muslim bukan diukur hanya dengan perkapita dengan tentaranya yang banyak, dengan alat persenjatannya yang lengkap. Tapi persenjataan dan ekonomi mereka sendiri semuanya mengimpor dari barat yang mendukung Israel. Kondisi seperti ini mau diharapkan untuk menolong saudara-saudara kita dan siapapun umat Islam yang tertindas di atas muka bumi ini. La sama Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. izzahnya umat Islam tidak hanya bertopang di atas angka-angka statistik ekonomi dan fisik tapi kemuliaan umat Islam ada pada keimanannya itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah as-saffat ayat 171 sampai 173 walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalimun. sungguh telah tetap setelah final telah didahulukan ketetapan kami kata Allah untuk hamba-hamba kami yang diutus kepada seluruh manusia untuk menyebarkan dakwah tauhid ini kami sudah tetapkan keputusan yang pasti bahwa mereka pasti akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan syarat wa inna jundana lahumul ghalibun. mereka yang akan ditolong itu, mereka akan menang melawan musuh-musuhnya. Adalah mereka yang memenuhi syarat ketentaraan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, bukan syarat ketentaraan masuk AKMIL. Tingginya sekian, jarak pandangnya sekian, fisiknya sekian, IQ-nya sekian. Bukan itu syarat ketentaraan Allah yang akan dimenangkan umat Islam ini atas musuh-musuhnya. Apa syarat ketentaraan Allah? Itulah Al-Iman. Ketika tentara Islam, bahkan di zaman Rasulullah, masih hidup pun, harus menelan pit pil pahit kekalahan di perang Uhud dan hampir kalah di perang Hunain iz bima banyaknya kalian hebatnya logistik persenjataan kalian tidak akan menolong kalian tidak akan bisa membela kalian kalau kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak memenuhi syarat-syarat keimanan. Kalau iman kalian keropos, yang terjadi apa? Mencela saudaranya. Mencela para mujahidin. Menghamba kepada penguasa. Menghamba kepada kepentingan Zionis Israel. Tunduk kepada syarat-syarat mereka, bahkan makan mandi saja kita pakai produk-produk yang dibuat oleh mereka, Saudara umat seperti apa ini? Iman, Saudara. Lam angkum minallahi syai'ah. Bahkan dunia bumi yang besar luas ini sempit bagi kita seolah-olah kita tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang teraniaya di Palestina kata juru bicara Al-Qassam. Yang kami minta kepada kalian penguasa-penguasa Arab cuma satu. Mengantarkan mobil-mobil ambulans dan membuka jalur untuk sampai bantuan kemanusiaan kepada rakyat kami yang menjadi korban kejahatan perang Israel, itu pun kalian tidak mampu. Padahal itu hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan ketika perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas perempuan di medan perang itu apa? Mengobati orang yang terluka. Memberi makan minuman kepada para mujahidin yang kelelahan. Itu pun kalian tidak sanggup. Kemana harga diri kalian? Kemana iman kalian? Hanya di bibir, hanya di lipstick, hanya bikin acara-acara. Seremonial keagamaan di istana-istana. Tapi tidak ada iman itu masuk ke dalam dirinya. Tidak ada nusratullah wa rasulih. Tidak ada wala kepada Allah dan Rasul kepada orang-orang beriman. Imanama waliyukum Allah wa rasuluh wal ladzina amanu alladzina wa yutuna zakata wa hum raki'un. Maka mari kita ingatkan pada hari Jumat yang berbahagia ini. Kenapa setiap hari Jumat kita selalu diwasiatkan takwa kepada Allah? untuk tujuan ini, saudara. Kenapa pentingnya kita harus duduk di hari Jumat, meluangkan waktu kita untuk bermunajat, bersimpu di hadapan Allah, bukan tidur. Kalau Anda mau tidur, silahkan keluar dari sini. Tapi untuk mendengarkan wasiat takwa, menambah wawasan ilmu Anda, menambah wawasan sejarah Islam, menambah wawasan tentang walak dan barak kita, kepada Allah Rasul dan orang-orang yang beriman, Saudara. Kalau ini saja kita umat Islam tidak berhasil lulus dari madrasah hari Jumat, jangan harap umat ini akan bangkit, Saudara. Umat yang buih seperti buih di lautan. 2 miliar menghadapi curut-curut jumlahnya 10 juta saja tidak mampu. Tikus-tikus, ular-ular yang dulu dimakan, dimangsa oleh ularnya Nabi Musa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan tongkat beliau. Sekarang kita tidak berdaya di hadapan bangsa yang terkutuk dan biadab itu. Iman. Iman ini nomor satu. Iman yang senantiasa menyala-nyala. Munasarah. Menolong saudara-saudara kita. Membela kehormatan saudara kita. Karena sekarang Zionis bukan hanya mengerahkan alat tempurnya untuk membasmi dan melenyapkan rakyat Gaza. Mereka minta bantuan juga kepada negara-negara penyokongnya, negara-negara yang menjadi bidan kelahirannya. Sampai kini, kita belum bisa berbuat banyak. Tapi kita sadar dan percaya beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang akan bangkit dapat mengalahkan kezaliman dan keangkara murkaan di atas muka bumi ini di bumi Palestina di akhir zaman memang hanya orang yang sedikit. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin alal al-haq li aduwwihim qahirin la yadhurruhum man khadhalahum wala ma'asabahum min lawa' akan ada satu golongan satu kelompok di umat di tengah umatku ini satu kelompok itu mereka yang akan menegakkan kebenaran mereka akan mengalahkan musuh-musuhnya musuh-musuh Allah taala tidak akan membahayakan mereka orang-orang saudara-saudaranya yang membiarkan mereka ditelantarkan yang hanya bisa omdo, yang hanya bisa mencela, yang hanya bisa menyakiti kehormatan mereka, tidak membahayakan mereka. Segala penderitaan yang mereka harus hadapi dan harus mereka tanggung karena dimusuhi, baik oleh musuh yang nyata maupun musuh yang ada dari dalam tubuh umat Islam. Man ma Di mana mereka, ya Rasulullah, tanya para sahabat, hum di Baitul Maqdis wa Baitul Maqdis mereka golongan ini yang menegakkan kebenaran yang akan mengalahkan musuh-musuh Allah musuh-musuh kalian bukan yang ngaji di tempat berasif bukan yang ngaji kepada guru-guru yang salah bukan yang ngaji enak-enak saja mencela-cela orang lain tapi mereka yang berjuang berjihad di Baitul Maqdis dan semua wilayah ribat yang menjadi penopang wilayah Baitul Maqdis itulah bumi Palestina mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah jauhi sifat sifat sebagaimana Yahudi sifat-sifat yang tercela yang suka memanipulasi yang suka berdusta yang suka memutarbalikan fakta yang suka memfitnah dan mengadu domba itu sifat-sifat asli Yahudi. Jangan sampai kita impor ke dalam diri kita umat Islam. Mau sampai kapan? Umat Islam ini terhina, sampai kehinaan itu, sampai pada derajat kita mencela ada yang mencela orang yang membela kehormatan Masjidil Aqsa. Tidak pernah ada dalam sejarah kecuali. Sejarah itu pernah terjadi di masa Rasulullah dan itulah yang disebut orang-orang munafiqun. Barakallahu li wa fil Qur'an al-Azim. Wa <coughs> nafa'ani <coughs> wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa hakim Aku qawli hadha fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza wa hazama al wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الله صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وشف على حبيبك ورسولك محمد الشفيع الامي وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بسير الى يوم القيامه رضي الله عن سادتنا اربعه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم احي قلوبنا بالايمان، اللهم ارحمنا بالقران، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم رد المسجد الاقصى الى دينك والى ايدي المسلمين ردا جميلا، اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي قطاع غزة للدفاع عن حرم القدسي الشريف وللدفاع عن مقدسات المسلمين وللدفاع عن اراضيهم وعن حقوق عودة اخوانهم الى ارض فلسطين المباركة اللهم انصرنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الاحزاب اهزم اليهود وقاتلهم وانصرنا عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum, bersama saling sapa TV.